sekadar melengkapkan final. Alhamdulillah saya dapat adapt dengan NTCT, tapi saya ingin banyak masa lagi untuk perbaiki, dan saya rasa kawan-kawan saya support saya sangat sangat luar biasa. Diorang bagi saya semangat, bagi motivation untuk saya. Saya perlukan banyak masa lagi untuk saya dapat saya punya performa yang asal lah. Banyak tadi punya final pull out ke main tadi ataupun macam just untuk dapat kapitan saja. Saya bagi apa yang saya mampu, takat mana saya mampu. Saya rasa 45 minit tu bukan permainan saya yang sebenar. Saya rasa kalau nak di compare dengan asal dengan sekarang, saya rasa saya belum sampai tahap yang maksimum lagi. Saya perlukan masa lagi untuk saya dapat saya punya maksimum. Saya harap semua dapat memberi ruang untuk saya, untuk saya catch up rakan-rakan saya. Saya tadi banyak juga ada kaki lumpuh dan sebagainya. Ada kesalahan tak untuk Faizal punya cederaan? Ya, memang tak ada masalah apa-apa. Sekurangnya saya dah dapat rasa benda itu mengganggu saya ataupun tidak. So far alhamdulillah, walaupun saya jatuh, tangan saya di sebelah kiri pun terkepak. So tak ada benda yang serius. Saya rasa good progress untuk diri saya dan saya lebih confident. Sekarang saya ingin fokus untuk dapat saya punya fitness dan strength. Miki, kali ni main untuk macam lebih kurang 48 minit lah kan, lepas tu jadi captain pula tu. Coach Nizam bila dia bagi tahu benda ni? Tadi lah sebelum meeting, coach cakap awak captain, awak tak rasa beban kan, awak boleh bawa. Saya rasa awak pun player yang dah sini ada cakap. So dia bagi saya sebagai captain untuk lead the team. So saya rasa captain ni bukan satu benda yang penting lah. Bukan ambang di tangan, tapi performance saya lebih penting. Macam mana saya nak perform, macam mana saya nak guide rakan-rakan saya untuk 45 minit. So alhamdulillah kita dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing yang baik. Cuma kita tak dapat skor. Saya rasa banyak benda lagi saya kena buat, banyak perkara lagi saya kena tambah. Saya rasa sedikit masa ke masa saya akan improve insya-Allah. Faizal, semuanya kemenangan malam ni bagi Tony untuk final Piala FA Kelantan. Ya, sudah tentu. Kemenangan pada malam ni sudah tentu moral kita dan semangat kita akan membawa ke Piala FA. Kita pergi ke final, satu perlawanan, menang ataupun kalah. So, tak ada benda yang kita nak simpan. Kita beri yang terbaik untuk fans Selangor, untuk rakyat Selangor. Apa-apa keputusan sekalipun, kita kena terima. Kita pergi untuk berjuang, bukan pergi sekadar melengkapkan final.